Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alif Randy Renaldi. Biasa dipanggil Randy. Umur saya sekarang 17 tahun. Saya masih duduk di bangku SMA kelas 3. Di luar kegiatan sekolah, saya aktif dalam bidang otomotif, khususnya balap slalom. Untuk mobil yang saya pakai, saat ini saya menggunakan Honda Jazz tahun 2009, transmisi manual. Saya milih Honda Jazz karena lincah, terutama itu, terus wheelbase-nya pendek, torsi di bawahnya juga tinggi, jadi lebih enak muter gunnya. Untuk modifikasi bagian interior, handbrake saya modifikasi menjadi hidrolik. Terus saya menggunakan dashtag unit chip. Untuk bagian lain masih standar semua, AC head unit masih nempel, jadi bisa saya pakai untuk harian. Untuk bagian eksterior, bumper depan, bumper belakang, dan lampu depan, saya menggunakan Jazz RS tahun 2014. Untuk bagian kaki-kaki, saya menggunakan shockbreaker body club dengan pir Aragosta yang depan 9 kilo, yang belakang 11 kilo. Untuk velgnya, saya menggunakan HSR wheel dengan spesifikasi ring 15, lebar 7, PT 40. Untuk bagian mesin, saya mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia, yaitu harus full standar, tidak boleh ada yang dimodifikasi sama sekali. Untuk knalpotnya, saya menggunakan full system dari Alpino Exhaust. Knalpot ini sangat enak sekali, tarikannya menjadi enteng dan di BBM menjadi irit. HSR wheel dari YouTube. Terus saya searching di Google, ada nggak sih yang jual di daerah saya, dan ternyata ada. HSR wheel dijual di North Motorsport. Untuk speknya oke, modelnya juga cocok banget di Jazz RS saya. Kemudian saya langsung minta ganti menggunakan HSR wheel. Saran saya untuk HSR wheel, tetap jaga kualitas aja sih, dan semoga bisa berperan aktif dalam kegiatan motorsport di Indonesia. Gue Randy, gue tim HSR.